Rully resmi melamar, Dewi Perssik ragu saat beri jawaban, kisah masa lalu jadi penyebabnya. Pada Kamis, 7 Maret 2024, Dewi Perssik ternyata telah dilamar sang kekasih, Muhammad Rully. 3 kali gagal berumah tangga, jawaban Dewi Perssik terhadap lamaran Rully pun jadi perbincangan. Pasalnya pemilik goyang gergaji itu mengaku ragu menerima pinangan pria yang berprofesi sebagai pilot tersebut. Acara lamaran Dewi Perssik itu dilakukan secara online. Rully tidak dapat hadir dalam momen penting tersebut karena sedang bertugas di Pakistan. Melalui pesan video, Rully mengutarakan keseriusannya untuk meminta sang biduan menjadi pendamping hidupnya. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya dengan berat hati, aku ingin ungkapin bahwa hari ini hari istimewa buat aku. Aku tidak bisa hadir secara fisik karena aku baru saja mengemban tugas sebagai pilot di Pakistan, ungkap Rully dalam tayangan video. Meski tidak hadir langsung, Rully mengirimkan keluarga besarnya untuk meminang sang kekasih.